Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Selamat bertemu kembali di dalam program literasi Unjas Gunadarma. Dalam kesempatan pada hari ini kita akan membahas mengenai tiga mata kuliah yang diajarkan di program studi teknik industri, yaitu analisis dan estimasi biaya, ekonomi teknik untuk program studi teknik elektro, dan pembiayaan proyek untuk program teknik arsitektur. Dalam kesempatan ini akan dilakukan team teaching dengan narasumber Dr. Desi Pujiati. Siang, Pak. Dan saya sendiri Dr. Rerpol Sudaryanto dari teknik industri. Jadi pada hari ini kita akan mendengarkan dari dua sisi, yaitu dari sisi teknik dan juga dari bidang ilmu ekonomi, sehingga team teaching ini akan memberikan pengayaan terhadap materi. Adik-adik yang saya hormati, bahwa di dalam bidang teknik, khususnya ada teknik industri, teknik elektro maupun teknik arsitektur, kita selalu dihadapkan pada berbagai banyak pilihan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bahwa masing-masing pilihan ini memiliki kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam masing-masing pilihan ini, kita harus melakukan suatu analisis untuk mencari solusi yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang memberikan manfaat terbanyak. Oleh karena itu, di dalam mencari masalah, menyelesaikan masalah ini, kita harus melihat dari berbagai aspek. Tentu, kalau dari teknik industri, dilihat kelayakan tekniknya, apakah itu layak secara teknik. Demikian pula adik-adik yang dari teknik elektro melihat bahwa itu harus layak juga dari sisi teknik elektro. Demikian halnya kalau untuk pembiayaan proyek, misalnya untuk teman mahasiswa dari teknik arsitektur. Oleh karena itu, selain aspek ekonomi, maka juga akan membahas juga mengenai aspek-aspek teknik, dan ini kemudian digabungkan. Ya, digabungkan. Mengapa? Karena setiap hari kita dihadapkan pada pilihan untuk membuat keputusan terbaik yang bisa memberikan manfaat terbanyak, baik bagi, kalau ini bagi usaha bisnis, atau bagi kalau proyeknya adalah proyek untuk kepentingan umum, maka ini juga memberikan manfaat yang namanya benefits, bukan keuntungan gitu ya. Nah, dalam konteks ini, mengapa ekonomi itu disandingkan dengan teknik? Karena ekonomi memiliki kriteria-kriteria yang secara rasional dan sudah terbiasa untuk kita gunakan. Jadi misalnya kalau suatu proyek selalu ditanya, berapa biayanya? Berapa biaya produksi untuk suatu barang atau jasa? Berapa harga jualnya? Total nilai proyeknya berapa? Nah, ini adalah merupakan bagian yang menyentuh dari aspek ekonomi, bukan hanya masalah teknik. Oleh karena itu, paduan antara bidang teknik dan bidang ekonomi ini kemudian menjadi salah satu alat yang dipakai di dalam menilai kelayakan suatu proyek ketehnikan. Jadi dalam hal ini, ilmu ini akan memberikan cara atau jalan bagaimana mengintegrasikan ilmu ekonomi di dalam pengambilan keputusan di bidang teknik. Mengapa perlu dilakukan? Karena salah satu pertimbangannya adalah ketersediaan sumber daya yang terbatas. Kita tahu bahwa sumber daya ini, baik itu misalnya sumber daya alam, ada tanah, kemudian air, kemudian sumber daya tenaga kerja atau sumber daya manusia, juga tenaga kerja yang terampil, jumlah tenaga kerja dan sebagainya, itu juga sangat terbatas. Selain itu ada sumber daya yang lain, misalnya M, yang lain adalah machine atau mesin, peralatan kerja dan sebagainya, jumlahnya juga sangat terbatas. Apalagi yang sering membatasi adalah money atau modal. Sehingga dalam hal ini, kita harus bisa menggunakan sumber daya ini secara baik,
secara efektif, dan yang penting dari sisi ekonomi sering dikatakan secara efisien. Karena kita ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan input yang sekecil-kecilnya. Nah, terkait dengan input tadi selain modal, ada juga yang sekarang sangat penting adalah informasi. Jadi sumber daya informasi itu menjadi hal juga yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan. Nah, alokasi sumber daya ini menjadi krusial atau menjadi sangat penting pada saat kita dihadapkan pada keterbatasan. Sehingga berbagai macam teknik, berbagai macam pendekatan itu bisa digunakan untuk menilai suatu proyek atau kegiatan itu apakah saling tergantung satu dengan sama lain, kemudian apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Ini menjadi hal-hal yang penting untuk perhatikan. Teman-teman di mahasiswa di teknik industri misalnya pada semester ini belajar mengenai estimasi dan analisis biaya. Ini akan menjadi salah satu topik yang sangat menarik. Mengapa perlu estimasi? Nah, estimasi itu dilakukan karena memang kita tidak tahu persis berapa biayanya. Jadi ada perkiraan, ada prediksi kira-kira biayanya berapa. Nah, ini biasanya dipakai misalnya untuk menentukan harga produk baru, untuk menentukan harga pokok produksi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada analisis biaya. Nah, analisis biaya ini dipakai untuk melihat apakah biaya yang dibebankan pada suatu produk itu kira-kira rasional enggak? Apakah bisa bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain? Oleh karena itu, analisis ekonomi ini menjadi sangat penting. Kemudian juga untuk teman-teman adik-adik mahasiswa di teknik elektro misalnya, ada ekonomi teknik. Nah, ini jelas membuktikan bahwa keterpaduan dari dua hal ini penting. Jadi misalnya ada pilihan apakah untuk elektrifikasi atau untuk perluasan dari tenaga listrik dan sebagainya, apakah menggunakan misalnya bahan bakar batu bara, apakah menggunakan bahan bakar minyak, atau mungkin kepada energi terbarukan. Berapa biayanya, berapa nanti hasilnya itu harus dibayar oleh konsumen dan sebagainya. Ini nanti ada ekonomi teknik, dan jangan lupa bahwa setiap investor, setiap pengusaha itu menginginkan bahwa nanti suatu saat investasinya harus kembali, harus memberikan hasil dengan imbal yang layak. Maka nanti ada beberapa indikator, ada payback period, ada juga IRR, kemudian juga ada kasusnya nanti mungkin BEP dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mahasiswa di program studi teknik arsitektur, di dalam pembiayaan proyek itu akan selalu dimulai dari aspek awal, ada perencanaan. Kemudian bagian yang juga mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dinilai adalah berapa sebenarnya biaya untuk perancangan. Yang jelas perancangan itu bukan hanya sekedar waktu yang dihabiskan oleh seorang sarjana teknik arsitektur untuk menghasilkan rancangannya, tetapi dalam hal ini ada bidang ada keahlian yang harus dibayar, ada waktu yang dihabiskan dan sebagainya, sehingga dalam hal ini nanti ada keterkaitan dari satu tema dengan tema yang lain, ada satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Sehingga dari proses yang pertama tadi, misalnya sudah perencanaan, kemudian nanti dari situ dilanjutkan dengan penganggaran. Penganggaran itu adalah untuk perencanaan kegiatan, untuk dieksekusi. Nah, juga di penganggaran ini nanti juga dibutuhkan juga kita untuk bisa mengendalikan biaya. Apakah terjadi misalnya pembengkakan karena ada aktivitas yang kemudian tidak terduga, ya. Selain itu, kita harus memikirkan juga mengenai kebermanfaat atau keuntungan ekonomi. Kalau ini adalah bisnisnya adalah bisnis yang dari perusahaan-perusahaan yang bukan milik pemerintah, tapi untuk pemerintah yang dimanfaatkan, yang dinilai adalah benefits atau kebermanfaatan untuk masyarakat. Kemudian untuk sumber pendanaan,
ini kan bisa juga dari pendanaan sendiri, dari sindikasi bank, kemudian dari obligasi dan sebagainya, sehingga nanti setiap investor atau setiap perusahaan juga harus memikirkan mengenai bagaimana strategi pendanaan yang baik. Dan juga harus dipikirkan bahwa setiap keputusan itu selalu ada risikonya. Selalu ada hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan, bahwa ada ketidakpastian di depan, sehingga risiko juga harus menjadi pertimbangan. Masing-masing kriteria punya alternatif, ya, dan dari alternatif ini nanti akan dinilai, sehingga di dalam setiap penilaian alternatif ini kita akan menggunakan satu cara, satu ukuran yang disepakati secara umum dan itu diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu salah satunya nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang kedua, ya, Ibu Desi. Ya, Ibu Desi nanti akan menjelaskan secara rinci bagaimana mengenai konsep biaya, tata penilaian dan sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa kita memahami akhirnya bahwa keputusan di bidang teknik tidak akan terlepas dari keputusan di bidang ekonomi. Dan hal ini akan menjadi salah satu diskusi yang sangat menarik nanti. Jadi mengapa bidang ekonomi teknik, kemudian pembiayaan proyek dan juga estimasi biaya itu dipelajari pada program-program studi yang berbasis teknik. Kalau kita ingin menganalisis suatu proyek, apakah secara ekonomi itu layak atau tidak, maka kalau secara umum kita bisa kelompokkan menjadi berbagai tahapan. Ya. Yang pertama, bahwa kita harus membuat alternatif. Ingat, tugas seorang insinyur atau prakarya atau sarjana teknik adalah merancang. Nah, merancang ini berarti membuat alternatif. Kemudian nanti kita harus fokus pada perbedaan alternatif yang ada. Kemudian ada sudut pandang yang konsisten. Konsisten artinya bahwa itu sudah disepakati bersama dan ukuran yang berlaku umum, sehingga pada saat seseorang membicarakan mengenai tema itu kita akan bisa menerima, dan juga dengan kriteria yang relevan, termasuk tadi harus mempertimbangkan adanya ketidakpastian. Dan jangan lupa bahwa dalam proses pengambilan keputusan kadang-kadang ada juga perlunya masukan, ada masukan baru dan sebagainya, sehingga kadang-kadang kita perlu mengevaluasi kembali keputusan yang harus diambil. Nah, dalam konteks ini tentunya mahasiswa ini harus berpikir secara logis. Nah, dari sisi teknik itu yang logika itu sangat kenal, tetapi juga kemudian dipadukan dengan bidang ekonomi yang mana ini merupakan salah satu dari bidang yang bagi sebagian besar masyarakat, sebagian baik mahasiswa ataupun masyarakat umum, itu memiliki gambaran yang jelas mengenai misalnya kelayakan suatu proyek, kemudian mengenai berapa lama suatu proyek itu. Nah, untuk selanjutnya nanti akan pada segmen yang berikutnya akan dibahas mengenai konsep-konsep biaya, kemudian mengenai aspek-aspek yang terkait. Misalnya kalau di dalam perencanaan produksi untuk pembuatan barang, misalnya apakah bagaimana kita mengkalkulasi biaya, kemudian bagaimana biaya itu dikelompokkan dan dihitung. Lalu pada akhirnya kita akan sampai kepada suatu kesimpulan bahwa ternyata harga atau biaya produksi per satuan adalah seperti itu. Begitu ya Ibu Desi nanti. Betul, ya. Betul Pak Sudaryanto. Kemudian untuk yang berikutnya juga ada beberapa kriteria yang biasa dipakai. Ada kriteria kelayakan. Betul. Jadi misalnya ada return on investment, ada interest rate of return, kemudian ada mungkin payback period. Betul. Mungkin ada BEP dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Ibu Desi, dan ini merupakan pendekatan yang sebenarnya mudah untuk dipahami, dan betul, saya yakin ini Ibu Desi adalah pakarnya, ya, jadi
untuk berikutnya saya akan membuka menutup untuk segmen ini dan nanti akan diteruskan oleh Ibu Desi ya. Ya, baik Pak. Baik, jadi jumpa kembali pada segmen 2 untuk mata kuliah 3 prodi yaitu teknik elektro, teknik mesin, dan teknik industri. Kembali ke Pak Sudaryanto nih Pak Sudaryanto ya. Tadi memang kita butuh juga ya bidang ekonomi di teknik ya. Betul, karena salah satunya adalah kita harus tahu kelayakan secara ekonomi. Jadi apakah secara ekonomi itu layak atau tidak. Nah, ini tugasnya Bu Desi nih untuk menjelaskan bagaimana adik-adik mahasiswa yang teknik itu mampu untuk katakanlah mengkalkulasi ya hasil pekerjaan mereka ya. Betul. Jadi berapa nilainya, berapa bagaimana nanti hasilnya itu kemudian dijual ke konsumen berapa harganya dan sebagainya. Ya, silakan Ibu Desi. Terima kasih Pak Sudaryanto. Adik-adik mahasiswa yang luar biasa, kali ini saya diminta untuk di bidang ekonomi terkait dengan teknik ya. Di sini saya akan menggambarkan peta ya, konsep ekonomi pada bidang teknik ya. Pada segmen ini, peta konsep ekonomi pada bidang teknik ini sebagai gambaran bagi adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan materi apa saja terkait dengan 14 kali kita pertemuan. Kemudian adik-adik mahasiswa, materi ini akan memberikan 3 manfaat utama. Yang pertama adalah adik-adik mahasiswa mampu untuk menentukan harga jual pada bidang teknik ya. Kalau di bidang arsitek ya kita nanti menentukan berapa proyek pembangunan suatu gedung ya. Kemudian untuk bidang elektro berapa untuk instalasi listrik misalnya. Kemudian untuk bidang mesin itu sendiri komponen-komponen apa yang spare part apa yang harus kita bayarkan terkait proyek teknik mesin. Yang kedua adalah adik-adik mahasiswa juga memiliki kemampuan untuk membuat suatu anggaran pada pembiayaan proyek. Yang ketiga adalah kita bisa menilai kelayakan nilai investasi pada proyek. Selanjutnya, teman-teman, untuk mendapatkan manfaat 3 besar tadi, adik-adik mahasiswa itu harus memahami mengenai konsep biaya. Nah, konsep biaya pada bidang teknik itu pendekatannya di akuntansi manajemen adik-adik mahasiswa. Di akuntansi manajemen itu adalah proses yang umum di mana komponen biaya menjadi hal yang penting di dalam proses pengambilan keputusan.
Untuk referensinya, adik-adik mahasiswa bisa membaca buku Hansen Mowen, Hongren, dan Garrison. Di situ mengatakan bahwa konsep biaya itu merupakan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atau individu untuk memperoleh manfaat yang lebih dari aktivitas pekerjaan bidang teknik, ya. Yang berikutnya adalah adik-adik mahasiswa juga harus mengetahui, ya, nanti klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini memiliki penting juga bahwa dalam klasifikasi ini kita dapat menentukan metode apa yang lebih tepat, ya, dalam mengalokasi biaya yang pekerjaan teknik butuhkan. Nah, klasifikasi biaya ini ada 5 nanti yang teman-teman adik-adik mahasiswa dapati, itu dari segi fungsi pokok perusahaan. Nanti adik-adik mengetahui biaya produk suatu proyek, kemudian biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya keuangan, ya. Kemudian hubungan dengan volume kegiatan, itu nanti adik-adik juga mengetahui mana komponen biaya tetap, biaya variabel, sekaligus biaya semi variabel. Nah, adik-adik mahasiswa juga dapat mengetahui atas dasar waktu klasifikasi biaya itu merupakan biaya periode sekarang. Artinya adik-adik mahasiswa dalam mengeluarkan biaya sekarang itu langsung merasakan manfaatnya. Beda dengan biaya periode yang akan datang. Adik-adik mahasiswa mengeluarkan komponen biaya lebih dahulu, tapi manfaatnya baru dirasakan setelah pekerjaan teknik selesai. Yang berikutnya adalah hubungan sesuatu yang dibiayai. Ini ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan yang terakhir adalah hubungannya klasifikasi biaya itu terkait dengan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Nah, adik-adik mahasiswa ini nanti lebih dominan di klasifikasi biaya ini karena memang kita dituntut untuk memilih alternatif terkait dengan efisiensi biaya dan terkait dengan bagaimana memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Berikutnya adalah harga jual pada bidang teknik, ya. Adik-adik mahasiswa ini akan mendapatkan materi 3 terkait dengan harga jual pada bidang teknik. Yang pertama adalah harga pokok proyek. Nah, harga pokok proyek ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dari suatu pekerjaan bidang teknik, yaitu meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, ya. Terkait dengan bahan baku ini paling menarik di bidang arsitek, ya, dan elektroteknik industri juga, karena memang bahan bakunya cukup signifikan, ya, kalau saya lihat dari proposal proyek, ya. Yang kedua, tenaga kerja yang terlibat di proposal juga cukup banyak karena memang di bidang teknik ini proses pengerjaannya cukup panjang. Artinya kebutuhan penyerapan tenaga kerja juga sangat dominan juga. Yang berikutnya adalah biaya overhead pabrik, ya, biaya yang terlibat di operasional terkait dengan mesin-mesin yang digunakan pada proses pengerjaan bidang teknik. Yang berikutnya adalah break even point. Di sini adik-adik mahasiswa juga mengetahui biaya yang dikeluarkan suatu pekerjaan teknik apakah mendapatkan keuntungan atau tidak, sih, karena ini ada unsur ketidakpastian, ya, Pak Sudaryanto, ya. Artinya jadi, kita ngeluarin biaya sekarang tapi pendapatannya akan datang, betul, gitu. Betul. Jadi memang ini punya unik, ya, bisa jadi pada saat pekerjaan teknik itu kita mengalami kerugian, ya. Nah, ya, itu jadi yang ada risiko atau mungkin ada pembengkakan biaya, ya, ada biaya itu yang tidak terduga. Ya, gitu. Mudah-mudahan dengan materi ini adik-adik mahasiswa bisa meminimalisir, ya, risiko-risiko, ya, tersebut, ya. Atau yang paling tidak mengenali risiko-risiko ini apa saja. Gitu. Ah, siap, Pak Sudaryanto. Yang berikutnya adalah harga juga proyek ini juga menarik. Harga jual proyek ini memuat proyek baik dari segi arsitek, kemudian elektro maupun mesin, karena masing-masing memiliki suatu pekerjaan pelaksanaan proyek, ya, yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, harga jual proyek yang paling simpel saya berikan adalah berapa sih komponen biaya yang sudah dikeluarkan, ya, kemudian harapan labanya berapa, targetnya itu aja. Nanti tinggal berapa target laba yang kita harapkan dari suatu harga jual proyek tersebut. Kalau untuk
laba yang normal, kira-kira berapa persen, Bu? Kalau untuk teknik rata-rata itu 40 sampai 50% karena itu baru laba kotor ya Pak ya, Sudaryanto kotor. Karena masih ada biaya pajak ya, ya, kemudian biaya finishing ya. Nanti mungkin sekitar 20 sampai 30% itu sudah cukup yang bagus bersih, ya. 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 Ya, baik. Berikutnya adalah anggaran pada pembiayaan proyek, di mana memang di sini lebih dominan di adik-adik mahasiswa teknik industri, ya, teknik industri, karena pembiayaan proyek ini mencakup pengerjaan satu kompleks, ya, menurut saya, dari mulai pembangunan atap sampai lantai, kalau perlu sampai dengan teras, ya, itu membutuhkan anggaran yang cukup banyak, Pak Sudaryanto, ya. Nah, itu nanti di setiap segmen itu adik-adik teknik arsitek itu akan mendapatkan pencerahan terkait berapa sih anggaran. Nah, anggaran pada pekerjaan teknik ini terkenal dengan RAB, ya, rencana anggaran biaya, itu baik proyek pemerintah, Pak Sudaryanto, ya, kemudian proyek swasta. Jadi kalau proyek pemerintah itu ada nanti harus dijelaskan komponennya apa, berapa banyak begitu, ya. Betul. Jadi untuk tender itu butuh seperti itu, ya. Betul, karena itu kaitan dengan lelang, Pak Sudaryanto, ya. Terkadang dari proposal RAB itu sendiri menjadi menarik untuk diterima atau ditolak suatu proyek, ya. Jadi memang kebutuhan RAB ini menjadi dominan di bidang arsitek. Yang berikutnya adalah dari penyusunan anggaran di sini memang perlu dengan perkiraan, ya. Jadi estimasi anggaran itu membuat anggaran itu apakah penyusunan itu bisa kita minimalisir sehingga menarik, kemudian kita desain sehingga menghasilkan suatu penyusunan anggaran yang dapat dipertimbangkan untuk diterima suatu proyek pekerjaan arsitektur. Kemudian resiko keuangan, Pak Sudaryanto, terkait anggaran, ya. Tadi kan kita sudah membuat suatu anggaran yang sesuai dengan prosedur lah, ya. Waktu awal, ya, estimasi dulu, terkadang, ya. Terkadang pekerjaan proyek arsitek itu mundur atau terkadang pada saat mau selesai dolar naik karena ya, komponen betul. Itu resiko keuangan, ya. Keuangan. Nah, itu nanti adik-adik mahasiswa juga dapat materi terkait itu untuk meminimalisir resiko yang kecil yang bisa kita bisa cari solusi. Yang terakhir untuk anggaran pada bidang proyek ini adalah cash flow pada proyek. Nah, kenapa ini penting? Karena memang cash flow itu membutuhkan suatu sumber pendanaan, Pak Sudaryanto. Kadang-kadang pendanaan itu bisa kita pihak ketiga. Kapan uang itu harus tersedia? Betul. Berapa banyak? Ya, gitu, ya. Dan itu memang penting, ya. Terkait pihak ketiga, kemudian sumbernya juga leasing kadang-kadang kita. Oh, betul. Jadi memang sumber dana itu menjadi hal yang harus diperkuat, ya. Kemudian setelah dana itu kita dapat juga, itu Pak Sudaryanto, bagaimana penggunaan yang baik gitu. Karena jangan sampai jadi perlu ada pengendalian begitu. Betul, karena proyek-proyek di bidang teknik ini memang ada istilahnya berapa dibebankan 20%, kemudian pada saat proyek itu udah hampir 30-70% itu biaya cukup banyak di situ. Ya, nah, itu kebutuhan modal kerjanya sangat tinggi di situ. Nah, dikira juga untuk finishing pekerjaan proyek itu hampir 30%. 30% ya, dari itu total, ya. Betul, jangan sampai proyek itu macet, Pak Sudaryanto, kehabisan dana, ya, akhirnya. Ini berarti harus memperhitungkan ini arus kasnya, ya. Betul. Jadi antara masuk dan keluar itu mesti ada balance gitu. Balance, ya, ya, itu. Ya. Yang kemudian adalah terkait dengan kelayakan investasi nilai proyek, ya. Nah, banyak pekerjaan teknik itu terkait dengan waktu, ya, dari mulai proses pembuatan anggaran, kemudian proses pelaksanaan. Nah, di proses pelaksanaan itu kan memang nilai investasinya cukup besar untuk bidang-bidang teknik, ya. Nah, kadang-kadang
pada saat kita mengeluarkan nilai yang cukup signifikan, kita jadi berhitung apakah layak ini investasi yang kita lakukan, karena manfaatnya itu baru kita rasakan mungkin bisa 2 atau 3 tahun ke depan. Nah, atas dasar itu, materi untuk kelayakan investasi proyek itu adalah di sini kita melihat konsep nilai waktu uang. Ya. Konsep nilai waktu uang di sini adalah bahwa kadang nilai yang kita keluarkan hari ini jauh lebih besar di masa yang akan datang atau sebaliknya. Nah, hal ini juga bisa dilakukan oleh bidang teknik, bahwa pekerjaan kita itu harus bisa berkalkulasi ulang. Kapan kita present value atau kita kapan future value. Nah, itu untuk meminimalisir bahwa proyek itu dapat berhasil atau tidak. Yang berikutnya adalah terkait dengan analisis rate of return, tingkat pengembalian investasi. Ini sangat penting, Pak Sudaryanto, karena tingkat pengembalian investasi itu sangat ditunggu-tunggu ya ketika proyek itu jadi. Jadi kalau seorang investor yang tanya, IRR-nya berapa gitu, nah, ya? Betul. Jadi balik berapa nih modal saya? Berapa tahun modal saya itu ya? Ya, nah, itu. Nah, itu ekspektasi yang terbesar adalah berapa sumber biaya dan pendapatan yang kita raih. Ini sumber biaya akan berpengaruh ya, apakah dia pinjam atau uang sendiri begitu. Betul, itu nanti kita perhitungkan secara rinci, semakin lebih cepat lebih baik. Nah, itu ada beberapa yang bisa kita hitung ulang. Kemudian untuk analisis incremental ini menarik juga, karena keputusan biaya operasional itu harus kita bandingkan. Misalnya di proyek-proyek teknik itu, apakah kita perlu sewa alat atau kita beli sendiri? Atau beli, jadi sewa atau beli, iya, begitu ya. Bahkan pernah juga saya mendapatkan bahwa apakah proyek ini kita lanjut atau tidak. Nah, itu pilihan-pilihan incremental itu untuk meminimalisir biaya yang semakin bisa kita solusikan dengan baik ya. Kemudian untuk incremental ini juga banyak kita aplikasikan di bidang mesin ya, terutama dalam pilihan alternatif, apakah spare partnya itu kita impor atau spare partnya kita harus kita buat sendiri. Jadi make or buy gitu ya. Betul. Kemudian untuk yang teknik elektro juga sama ya, kita dikasih pilihan-pilihan untuk mana yang lebih efisiensi dan lebih menguntungkan dari segi waktu, dari segi biaya, sampai laba yang lebih maksimal. Itu saja dari peta konsep ekonomi pada bidang teknik. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi untuk konsep yang berbeda. Kita tutup aja, kembali ke segmen 3 nanti. Thank you.
adik-adik mahasiswa, selamat bertemu kembali. Tadi Ibu Desi sudah menjelaskan mengenai berbagai konsep biaya, dan sebelumnya saya jelaskan berbagai aspek yang terkait dengan bidang teknik. Nah, sekarang kita akan padukan dua hal tersebut. Jadi bagaimana penerapan ilmu ekonomi di dalam bidang teknik. Kita akan memberikan contoh beberapa proyek, beberapa kegiatan yang terkait dengan ini. Secara umum bisa kita kelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama terkait dengan estimasi biaya untuk produk atau suatu kegiatan, terutama untuk adik-adik yang nanti kalau dari arsitek sudah lulus, jadi belum tentu itu adalah biaya produk, tapi biaya dari jasa. Nah, dalam menentukan ini tentunya kita harus melihat mengenai adanya spesifikasi. Ya, jadi betul. Karena spesifikasi ini akan berpengaruh terhadap biaya-biaya yang muncul. Jadi spesifikasi ini yang akan menentukan komponen biaya, besarnya biaya yang harus atau yang bisa dimasukkan ke dalam biaya produk atau biaya jasa. Kemudian yang kedua, perlu dipertimbangkan bahwa dalam menentukan biaya, kita harus berpedoman pada harga yang wajar. Betul, Pak. Harga pasar, harga betul, normal begitu. Nah, artinya apa? Bahwa seorang perencana, seorang perancang itu harus tahu persis mengenai berapa harga pasaran gitu. Sehingga kalau ini di swasta, dia harus mencari benar. Tapi kalau di pemerintah memang sudah diputuskan. Ya, ada pagunya. Pagu ini adalah nilai tertinggi. Ya, nilai tertinggi. Sehingga nanti kalau memasang dengan harga nilai tertinggi, belum tentu akan lolos. Sehingga kita harus mencari alternatif-alternatif yang bisa memberikan speknya tidak akan berubah, tetapi biayanya bisa lebih rendah. Dan ini menjadi pilihan yang lebih baik. Oleh karena nanti harus mampu bersaing. Nah, untuk produk-produk industri, pemilihan atau penentuan harga yang wajar ini akan menjadi dasar bahwa produknya secara dari sisi price, dari sisi harga itu bisa bersaing. Bukan hanya dari sisi misalnya apakah nama produk, apakah kualitas dan sebagainya. Jadi untuk kualitas yang sama tentunya konsumen akan tertarik pada harga yang paling rendah. Ini dari sisi estimasi, jadi sesuatu yang belum dilaksanakan tetapi kita sudah bisa melakukan perkiraan kira-kira berapa biayanya. Hal kedua adalah terkait dengan penganggaran. Tadi sudah sampaikan mengenai cash flow gitu ya. Betul. Jadi kegiatannya apa saja, berapa banyak dana dibutuhkan, apakah dana itu bisa dibiayai dari uang yang ada di perusahaan, atau ataukah pinjaman, perlu pinjaman. Melalui pinjaman. Kalau pinjaman nanti terkait dengan bunga, terkait dengan kelayakan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan kita gitu ya. Belum lagi untuk beberapa proyek teknik itu kadang-kadang ada ketidak selarasan atau tidak paralel gitu antara kinerja fisik dengan kinerja keuangan. Betul, Pak. Jadi uangnya sudah habis, misalnya untuk perusahaan yang mengerjakan suatu proyek gedung misalnya yang bertingkat, mungkin belum begitu nampak pada saat misalnya membuat pondasi, biayanya sudah habis 30%, tapi kalau dilihat kok masih belum muncul dari permukaan karena beberapa meter ke bawah, beberapa lantai ke bawah begitu. Nah, ini kadang-kadang kita harus juga melihat apakah dengan kinerja fisik yang seperti ini, kinerja keuangan yang sudah dikeluarkan itu kira-kira sepadan tidak gitu. Nah, ini harus dipahami sejak awal. Kemudian hal yang lain adalah pengendalian biaya proyek. Tadi juga sampaikan bahwa setiap aktivitas itu pasti ada risiko. Betul, gitu ya. Risiko keuangan. Risiko keuangan, ada risiko teknik. Betul, juga risiko gitu teknik. Ya. Betul, beberapa Pak. Kasus misalnya ada proyek untuk pengembangan jalan kereta api, kemudian tiba-tiba ini menyebabkan banjir sehingga perlu mitigasi bagaimana banjir itu. Nah, itu kan mengeluarkan biaya. Betul, gitu ya. Menjerut biaya luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu kemudian juga harus diestimasi. Jadi dalam konteks pengendalian biaya, itu pertama kita punya estimasi. Nah, berdasarkan estimasi itu, kemudian kita tentukan mengenai anggarannya.
kapan uang harus keluar, jumlahnya berapa, mekanisme pengeluaran berapa. Nanti itu adalah merupakan realisasi. Nah, antara realisasi dengan rencana itu perlu dievaluasi. Betul, Pak. Ya. Dievaluasi. Apakah dia over budget? Over budget atau atau under gitu ya. Nah, dalam konteks ini nanti kalaulah over, kenapa penyebabnya gitu. Bagaimana kalau nanti ternyata karena over budget proyek nggak akan selesai? Sehingga dalam konteks ini ekonomi itu sangat berperan. Beberapa proyek-proyek teknik itu juga ada yang namanya percepatan penyelesaian. Ya, jadi perlu adanya project crashing ya. Jadi yang tadinya 6 bulan sebenarnya tapi dipercepat hanya menjadi 5 bulan. Nah, ini ada beberapa dampak. Dampak yang pertama terkait dengan biaya pasti. Ada yang tidak naik biayanya, mungkin biaya bahan baku tidak akan naik. Kenapa? Karena bahan bakunya sama. Tetapi begitu melihat mengenai biaya tenaga kerja, ya, tenaga kerja langsung yang tadinya mungkin bekerja dengan waktu normal, sekarang harus bekerja dengan waktu lembur, tentunya kan akan terjadi pembengkakan biaya gitu ya. Nah, ini juga harus diantisipasi, dan ekonomi teknik atau estimasi biaya atau penganggaran proyek itu menyediakan alat untuk menganalisis itu. Belum lagi ada beberapa biaya yang tidak terduga. Tidak terduga itu artinya sebenarnya pada saat awal misalnya itu sudah tidak ada komponen biaya itu. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa awalnya tidak akan menduga bahwa akan terjadi banjir di lokasi proyek gitu kan. Sehingga begitu terjadinya hujan yang lebat dan banjir ini ada biaya tidak terduga, yaitu bagaimana mengatasi genangan air yang itu tentunya tidak sedikit biayanya dan sebelumnya belum dianggarkan gitu. Nah, itu hal-hal yang akan sangat dipengaruhi. Nah, saya akan lebih detail lagi untuk masing-masing bidang. Jadi adik-adik mahasiswa dari teknik industri itu selalu terkait dengan kegiatan yang namanya kegiatan manufaktur ya. Manufaktur adalah bagaimana kita mengubah input, dalam ini adalah manusia atau tenaga kerja, mesin atau peralatan, kemudian material atau bahan, kemudian juga ada metode yang digunakan dan informasi ya, ini kemudian diolah kemudian menjadi melalui suatu proses yang dikenal dengan proses transformasi, jadi pengubahan yang berubah adalah bentuknya berubah, nilainya berubah, fungsinya berubah, kemudian menjadi barang jadi. Nah, dalam konteks ini tadi sudah sampaikan bahwa waktu bicara mengenai konsep biaya, ternyata di manufaktur itu harus ada klasifikasi. Betul, klasifikasi biaya. Jadi ada pertama biaya langsung dan biaya tidak langsung. Betul. Gitu kan? Nah, biaya langsung itu berarti yang terkait dengan kegiatan itu. Yang tidak langsung, biaya itu tetap keluar. Tetap keluar sebagai ya. Pendukung. Ya, sebagai pendukung ya. Jadi kalau biaya langsung itu berarti nanti kalau tidak ada aktivitas berarti tidak dikeluarkan ya, misalnya biaya bahan baku gitu. Kalau nggak ada produksi ya bahan baku nggak keluar gitu ya, kan. Kalau biaya yang tidak langsung kan seperti listrik kan kita tetap keluarkan, listrik atau mungkin tenaga kerja yang lain gitu, administrasi gitu. Ya, baik, jadi itu nanti di teknik industri untuk biaya itu dikelompokkan ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya lain yang tidak dicakup di dalam dua kelompok biaya ini sering dikenal dengan biaya overhead pabrik. Betul. Gitu ya. Jadi biaya overhead definisinya adalah seluruh biaya di luar biaya langsung tenaga kerja dan biaya langsung bahan gitu. Kemudian nanti setelah barang itu jadi kan masuk ke inventory, ada work in process inventory, kemudian setelah di proses dikemas kemudian disampaikan ke konsumen ada biaya untuk distribusi dan lain sebagainya. Nah, semua biaya-biaya itu harus diperhitungkan. Oleh karena itu, analisis dan estimasi biaya itu memberikan pendekatan untuk bisa sampai kepada biaya-biaya yang akhirnya nanti konsumen harus membayar berapa gitu ya. Ini sebagai contoh tadi para jelas. Jadi ternyata tenaga kerja itu ada tenaga kerja langsung, ada yang tidak langsung. Betul, Pak. Ada ya, langsung. Jadi misalnya tenaga pengamanan, tenaga administrasi itu adalah tidak langsung ya. Bagian pemasaran. Pemasaran ya. Jadi tapi tenaga untuk operator
ya, untuk operator mesin untuk yang melakukan terlibat langsung dalam pekerjaan ya, terlibat langsung dalam pekerjaan seperti misalnya tenaga untuk assembly, ada untuk perakitan gitu, maka dia masuk tenaga kerja langsung ya. Dan kalau tenaga ini nggak ada, berarti nggak ada produksi ya. Betul. Ya. Nggak ada produksi. Baik. Dia. Jadi ini masuk tenaga kerja langsung. Kemudian ada bahan baku langsung. Ya. Bahan baku langsung itu juga yang dibutuhkan untuk biaya untuk produksi ini. Tapi ada yang tidak langsung, biaya penolong, bahan penolong gitu ya. Iya. Bahan baku penolong itu bahan seperti penolong, air, yang maksud. Mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, ya, nilainya nggak terlalu besar, tetapi tetap dibutuhkan ya dalam proses produksi. Nah dari sini baru akan masuk menghasilkan namanya barang dalam proses, kemudian nanti setelah itu menjadi produk jadi. Produk jadi ini baru harga pokok penjualan. Tadi Ibu Desi sudah menjelaskan bahwa konsep BEP tadi bahwa ada konsep di mana nanti antara biaya dengan harga jual itu sama. Betul. Dan tidak ada satu entitas bisnis pun yang ingin seperti itu. Betul, kita hindari. Dia ingin mendapatkan keuntungan gitu kan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk bidang teknik keuntungan bisa sampai kotor ya 30-40% gitu ya. 40%. Berbeda dengan perdagangan ya. Perdagangan mungkin enggak terlalu besar ya. Enggak terlalu besar marginnya. Tapi perputarannya lebih cepat. Perputarannya lebih cepat. Kalau ini kan sekali jual biasanya. Baik. Dan itu tahunan. Jadi ini apa rahasianya ya? Rahasianya. Kenapa kok tinggi gitu ya? Baik. Kemudian untuk bidang teknik juga tadi juga sebagian disampaikan kalau untuk spare part misalnya. Tadi apakah sebaiknya dibuat atau dibeli? Betul. Karena harus ada perhitungannya. Jadi kalau dibuat berarti kan perlu peralatan, perlu tenaga kerja dan sebagainya. Kalau dibeli kan tinggal yang diperlukan uang saja. Betul, gitu ya. Kita kalkulasi lagi. Ya, enggak perlu ini dan enggak dengan perbandingan ini kita akan tahu oh lebih hemat mana beli atau membuat sendiri. Sendiri. Atau juga ini juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan mesin gitu, setelah lama mesin itu produktivitasnya turun. Reliabilitas atau keandalannya turun ya, kadang-kadang rusak, kadang perlu perbaikan perawatan. Gitu ya, perlu perawatan. Nah, keputusan apakah mempertahankan mesin yang lama dengan atau perawatan beli baru gitu, ya, atau beli baru yang lebih apa namanya perawatannya lebih sedikit. Nah, di sini harus dibandingkan juga. Jadi antara mesin lama dengan pembelian mesin baru. Tidak selalu perawatan itu lebih menguntungkan dibandingkan beli mesin baru karena perawatan ada umurnya. Betul, ada umurnya. Kalau untuk mesin baru kan umurnya lebih panjang gitu ya. Apalagi mesin itu dipakai dalam jangka panjang gitu. Kemudian yang juga untuk peralatan teknik itu yang sering terjadi adalah sewa atau beli. Betul, itu rata-rata untuk yang temporary, apalagi kalau proyeknya di luar daerah, Pak, itu rata-rata dia lebih baik sewa karena ya, betul. Karena untuk mobilisasi itu juga butuh biaya yang sangat besar. Jadi harus bisa melihat komponen-komponen biaya yang akan keluar sehingga dalam hal ini estimasi biaya itu didasarkan pada aktivitas atau kegiatan yang bisa terjadi. Nah, yang relatif agak sulit adalah bagaimana menghitung misalnya kalau ini adik-adik arsitek ini kan kalau teman-teman teknik industri misalnya itu kan ketahuan barangnya gitu ya. Tapi untuk sarjana teknik arsitektur yang harus merancang. Betul. Dia melihat suatu wilayah kemudian ini mau dijadikan seperti apa gitu kan. Nah, prosesnya itu kan panjang, dia berpikir, dia melihat konsepnya, dia bertanya kepada pemilik proyeknya atau pada kliennya. Pada kliennya. Kemudian inginnya seperti apa, baru dituangkan ke dalam ide itu dituangkan dalam suatu rancangan. Nah, berbeda kalau tadi tenaga kerja di teknik industri yang operator itu bisa setiap jam kerjanya berapa itu bisa langsung, tapi seorang arsitek tidak bisa, ini kerjanya 5 jam sehari gitu. Kalau mikirnya berat dibayar tinggi, kalau bukan begitu, tapi yang bernilai adalah ide dan itu kemudian dituangkan. Nah, untuk pembiayaan arsitektur ini memang relatif agak berat, tapi ada sebenarnya apa namanya nilai pasaran normal untuk seorang arsitek gitu ya. Ada. Jadi tergantung dari pengalaman, tergantung dari besarnya proyek dan lain sebagainya. Jadi perhitungan biaya untuk perancangan atau desain menjadi penting. Kemudian nanti kalau ini harus direalisasikan, berapa biaya untuk persiapannya, persiapan lahan, persiapan yang memungkinkan itu kemudian dilakukan. Kemudian bisa memerinci biaya pelaksanaan proyeknya. Dan lebih penting lagi bagi investor atau pemilik proyek, tanya
kalau selesai nanti habisnya berapa sih, gitu kan? Nah itu seorang arsitek harus mampu untuk mendeskripsikan ini dan merinci, menghitung dari seluruh biaya-biaya yang muncul, gitu ya. Ini sangat penting. Kemudian untuk di bidang teknik elektro, ini sekarang juga sedang tren, misalnya dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi kalau adik-adik di teknik elektro itu bukan hanya sekadar listrik gitu ya, tetapi bagaimana jaringan, kemudian telekomunikasi itu juga harus di backup gitu. Atau hal yang lain, misalnya sekarang orang sudah banyak berpikir mengenai energi terbarukan, energi baru dan terbarukan. Bisa bersumber dari air ya, melalui waduk ya, melalui PLTA, kemudian bersumber dari tenaga surya yang kita punya banyak sekali, atau bersumber dari angin, atau gabungan bahwa itu ada air, ada angin, ada sel surya. Itu namanya energy pack nih. Banyak di beberapa negara mereka sudah memiliki itu. Jadi di samping, di gunung-gunung di samping waduk itu dibuat kincir angin, tapi di tempat kemiringannya itu dipasang juga solar cell. Nah, pertanyaannya adalah kalau untuk rumah tangga mana yang lebih cocok, misalnya apakah solar cell atau setiap rumah tangga punya kincir angin gitu ya, atau untuk kincir angin cocoknya seperti apa untuk daerah yang misalnya ini bentuk yang remote tapi harus ada sumber angin, sumber angin yang pas mati. Ya. Nah, ini tentunya harus menjadi pertimbangan tersendiri ya. Kemudian alternatif-alternatif ini tentunya nanti harus dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang lain. Jadi ada evaluasi alternatif mengenai jenis pembangkit. Tadi sudah sampaikan juga apakah menggunakan BBM atau menggunakan batu bara. Kita tahu di Indonesia itu batu bara sangat luar biasa banyak, tapi sebagian besar dari pembangkit masih menggunakan BBM, gitu kan. Jadi misalnya kemudian di switch, bagaimana untuk melakukan switching dari yang BBM ke batu bara. Gitu. Itu kan perlu penambahan biaya, berapa banyak biayanya dan berapa penghematannya harus dilakukan. Itu juga menjadi pertimbangan tersendiri. Kemudian untuk kelayakan proyek, nah ini terutama untuk public goods. Public goods itu misalnya kalau listrik, dam dan sebagainya, memang ini harus atau berdasarkan pada bukan pada profitnya berapa. Negara tidak pernah mengambil keuntungan dari itu, ya, tapi dilihat seberapa besar manfaat yang bisa diberikan. Ya. Jadi istilahnya adalah nanti benefits ya. Proyek-proyek arsitektur yang di misalnya untuk taman kota dan sebagainya itu kan lebih kepada untuk benefit kepada masyarakat. Pembangunan RPTA gitu ya, itu juga sama. Tetapi khusus untuk yang bisnis, maka di situ ada beberapa kriteria tadi disampaikan, ada internal rate of return. Nah, kalau uang itu pinjam ke bank dengan dana atau bunga 10% misalnya, IRR-nya paling enggak harus 20% misalnya. Kalau hanya 12% itu tidak memenuhi MAR namanya. MAR itu adalah minimum rate of return ya. Jadi kalau itu terpenuhi baru akan jalankan proyeknya. Oke, gitu ya. Baik. Kemudian ada net present value gitu. Dan di dalam ekonomi teknik kan ada itu bagaimana kita menganalisis dengan nilai sekarang. Nilai sekarang dan yang akan datang ya. Atau dengan nilai net apa namanya? Future value. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa dilakukan, hasilnya akan sama gitu. Tetapi kadang-kadang kalau proyek itu masa yang akan datang akan mudah kalau ditarik ke misalnya nilai sekarang berapa sekarang sih? Berapa gitu. Sekarang sih ya. Ke depan karena membayangkan ke depan nilai segitu itu bagaimana gitu. Maka itu ada pilihan. Ya, ada pilihan di dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga ada payback period. Jadi untuk proyek-proyek teknik akan berbeda dengan proyek-proyek lain yang kalau teknik itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau misalnya pembangkit tenaga listrik gitu, mungkin tidak bisa 5 tahun itu kembali gitu ya, tapi butuh 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun gitu ya. Jadi artinya apa? Bahwa payback period ini menjadi penting untuk dipertimbangkan, terutama untuk proyek-proyek yang dilakukan oleh entitas bisnis gitu ya. Ada lagi mungkin Bu Desi yang untuk
kriteria-kriteria yang mau di apa namanya yang biasa dipakai gitu? Ya biasanya sih untuk itu Pak, kalau di pemerintah itu kan ada rencana jangka pendek, ada jangka panjang. Oh ya, nah betul itu. Betul ya. Nah itu kita biasanya pakai rencana itu ya. Jadi banyak proyek-proyek pemerintah itu yang membutuhkan RAB yang kita sesuaikan dengan rencana jangka pendek pemerintah maupun dengan jangka panjang. Ya. Gitu. Nah untuk nilai pada proyek-proyek pemerintah itu juga perlu adik-adik mahasiswa pelajari. Yaitu berapa sih nilai dari yang dianggarkan oleh pemerintah sendiri sehingga mengacu pada nilai lelang yang kita dapat. Gitu. Dan itu harus ada kesinambungannya dari yang jangka pendek ke menengah begitu ya? Betul. Nah itu yang juga adik-adik mahasiswa harus bisa switching atau trade off terhadap kepentingan jangka pendek dan jangka panjang tadi. Kalau antara misalnya begitu antara pembek ada nggak kaitannya dengan payback period dengan IRR? Misalnya kalau R-nya tinggi, payback period-nya panjang atau pendek gitu? Kalau payback sendiri kan memang perhitungannya dari nilai total investasi, itu ya. Kita bagi per tahun dan masuknya ke bulan. Dari cash flow ya? Iya, net cash flow. Ya, kalau MPV itu kan kita nilai future Pak, mau ya. Pakai 5 tahun atau rate bunganya 10 atau... Dan kalau sesuatu proyek itu secara bisnis itu layak, kalau NPV-nya itu lebih dari 0. Betul, ya. Lebih dari 0, itu jadi artinya, layak kita jalankan proyek tersebut. Jadi layak untuk dijalankan ya dari sisi apa bisnisnya. Betul, gitu ya. Karena memang risiko keuangan itu lebih dikedepankan adik-adik mahasiswa daripada kita proyek yang kita jalankan itu cenderung berarti atau merugikan dari sisi keuangan. Dan banyak juga untuk yang proyek-proyek itu kalau kita tidak bisa mengestimasi biaya, dampaknya akan kepada kita sendiri, artinya kita sudah tidak dipercaya untuk memegang proyek. Itu aja dari saya dari bidang ekonomi Pak Sudaryanto. Baik, adik-adik yang saya hormati, saya cintai, hari ini kita sudah mempelajari mengenai bagaimana keterkaitan antara bidang teknik dengan bidang ekonomi, sudah dijelaskan mengenai beberapa aspek yang terkait dengan biaya, dan pada akhirnya kita mengetahui bagaimana bidang ekonomi ini sangat dibutuhkan di bidang teknik, dan melalui berbagai macam analisis yang sudah baku itu bisa dipakai untuk membantu di dalam proses pengambilan keputusan. Dan setiap pengambilan keputusan selain didasarkan pada aspek teknik juga didasarkan pada kelayakan ekonomi. Jadi inilah yang merupakan paduan antara ekonomi dan teknik, sehingga secara teknik diterima dan secara ekonomi juga itu layak. Layak. Ya. Demikian adik-adik pertemuan kita pada hari ini, pada kesempatan ini, dan kita sampai nanti akan bertemu untuk tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.